Ditemui sebelum berangkat ke Yogyakarta untuk menjadi jurkamnas Partai Golkar, putri kedua mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto, Siti Hardianti Indra Rukmana atau akrab disapa Tutut, mengimbau partai politik peserta pemilu tidak saling menjatuhkan dalam kampanye. Tutut menilai partai politik harus bersaing secara sehat dalam menarik simpati rakyat. Ya harusnya sebetulnya kalau seperti kampanye ini ya, jangan saling menjatuhkan, nggak baik ya. Kita harus kita berjuang untuk memberikan masukan pada rakyat apa yang bisa kita berikan gitu, bukan berusaha untuk menjatuhkan yang lain gitu. Itu lebih baik. Jadi seperti Golkar ini loh, usaha kita begini, bukan berarti harus ini partai ini kan begini, nggak perlu itu. Jadi harus cara apa ya, musyawarah mufakat ya, Pancasila lah di situ kita tegakkan gitu. Itu harus kita tegakkan itu Pancasila.